jumpa lagi di tutorial berikutnya. Kali ini saya bikin video convert dari bitmap ke vektor. Di sini saya pakai 3 cara. Vektor yang saya preview di Chrome tidak ada perubahan warna, masih full color, tapi dia sudah meremove size pixel, resolusi sama pixelnya sudah tidak ada kalau di Chrome. Cara kedua, dia hanya mengambil warna hitam dan putih, jadi vektor yang dihasilkan itu hanya warna hitam dan putih. Ini cara yang terakhir. Hasilnya sama, dia masih full color. Sekian dulu untuk lanjutan video kali ini, sampai di sini. Nanti kita akan coba lanjutkan tutorial berikutnya. Silahkan subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan, dan jangan lupa di share. Terima kasih.